بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين صدق الله العلي العظيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pecinta Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia, pada bulan Muharram ini dan puncaknya pada tanggal 10 kemarin adalah hari duka Ahlul Bait untuk mengenang peristiwa apa yang terjadi kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu sudah disebutkan oleh Rasulullah jauh sebelum terjadi. Peristiwa itu sudah ditangisi oleh Rasulullah jauh sebelum terjadi. Dan peristiwa itu layaknya, seharusnya diingat oleh setiap pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mazhab mereka, selagi orang masih menjadikan Rasulullah nabinya, maka orang tersebut mempunyai kewajiban, keharusan, kelayaan untuk sedih saat Rasulullah sedih dan gembira saat Rasulullah gembira. Menangis di tempat-tempat yang Rasulullah menangisi kejadian-kejadian itu, dan senyum dan tertawa di hal dan tempat-tempat kejadian yang Rasulullah senyum dan tertawa. Peristiwa yang terjadi pada Abi Abdullah Al-Husain adalah peristiwa yang sudah disebut oleh Rasulullah akan dikenang sepanjang sejarah. Bukan sekedar dikenang, akan membara setiap hati seorang mukmin sampai hari kiamat dan tidak pernah padam. Percuma seluruh usaha orang untuk memisahkan para pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah dengan Abi Abdullah Al-Husain, semuanya gagal apapun yang mereka lakukan. Sebenarnya yang takut dengan peristiwa Abi Abdullah, yang takut orang mengenang peristiwa Abi Abdullah, adalah mereka orang-orang yang selalu memiliki kezaliman dalam kehidupannya. Karena beliau bangkit untuk melawan semua kezaliman,
maka semua orang zalim di zaman itu, zaman ini dan zaman yang akan datang, pasti mereka takut kalau dikenang lagi Abi Abdullah sebagai sumber dan simbol penentang kezaliman. Jadi setiap ada usaha yang ingin menjauhkan orang dari Abi Abdullah Al-Husain, pasti di balik itu adalah ada kekuatan manusia-manusia zalim yang takut. Kalau ini diingat, pasti orang akan bangkit melawan kezaliman sementara mereka sedang melakukan kezaliman. Beliau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir agar mati syahid, dan beliau juga ditakdirkan oleh Allah agar mati syahid untuk menghidupkan umat. Lahir ditangisi oleh Rasulullah karena Jibril turun, Muhammad, cucumu ini akan dibantai oleh umat. Di mana? Di tempat namanya Karbala. Tunjukkan kepadaku, kata beliau pada Jibril, tanah tempat dibantainya cucuku. Datang Jibril membawa tanah Karbala. Rasulullah mencium tanah Karbala, kemudian diletakkan, diberikan kepada Ummi Salamah. Oleh beliau diletakkan di botol. Kemudian beliau bersabda, hey Ummi Salamah, kalau tanah ini kelak berubah menjadi darah, berarti Husainku telah terbantai di sana. Tidak ada manusia yang kuburannya sudah dicium oleh Nabi siapapun, apalagi oleh Sayyidul Anbiya, kecuali tempat kuburan Abi Abdullah Al-Husain, jauh sebelum beliau ditanam, dikubur di tempat itu, dikebumikan, telah dicium oleh Sayyidul Wujudi Muhammad. Karena itu tanah itu penuh berkah. Beliau dibantai. Sekali beliau syahid wafat, sekali beliau mengalami kematian, tapi dengan sekali beliau mengalami kematian itu, berjuta-juta manusia hidup karena mengenang kematian itu. Rumah beliau dibakar, kemah-kemah beliau dibakar, dan sekarang ada jutaan, mungkin ratusan juta rumah-rumah dibangun, dinamakan Husain, disebut Husainiyat. Beliau wafat dalam keadaan dahaga, dan sekarang jutaan umat manusia setiap minum mengenang Abi Abdullah Al-Husain. Tangan Abil Fadl Abbas keduanya dipotong, tapi sekarang ada jutaan yang menggambarkan lambang tangan Abi Abdullah Abbas, Abul Fadl Abbas dalam perjuangannya. Dan mungkin tidak ada tangan yang paling terkenal di dunia seperti tangannya Abul Fadl Abbas. Setiap orang usaha ingin menjauhkan manusia dari peristiwa ini, setiap peristiwa ini akan menjadi besar dan besar. Karena begitulah ketentuan Allah. Karena beliau bangkit demi Allah untuk menegakkan agama Allah, maka semua gerakan beliau kekal dengan kekalnya Allah. Karena semua yang dinisbatkan, disandarkan, dilakukan untuk Allah, karena Allah, demi Allah, pasti akan kekal. Dan semua yang dilakukan karena selain Allah, dia akan sirna. Walaupun sepintas nampaknya besar, tapi dia pasti akan habis. Dan tetap bendera ini akan tetap berkibar sampai datang cucunya untuk membawa gembira bendera itu, untuk menegakkan keadilan di bumi Allah dan membasmi semua kezaliman. Karena itu selalu kita akan mengenang, dan tidak mungkin dan mustahil dan siap untuk kita korbankan apapun kalau kita harus disuruh melupakan Abi Abdullah. Karena bagi kita semua yang kita miliki murah, yang mahal adalah Rasul dan agama Islam, Ahlu Baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, yang mereka datang untuk menegakkan kebenaran. Tahun yang lalu di tempat ini sempat saya bicarakan mengenai anak-anak di Padang Karbala.
anak-anak di Padang Karbala. Bagaimana nasib mereka melihat ayahnya, saudaranya dibantai di hadapan mereka. Bagaimana mereka juga dibantai, dipukul dan kehausan semuanya. Itu semua terjadi dan pernah kita bahas tahun lalu mengenai anak-anak di Karbala. Jauh sebelum tahun lalu, beberapa tahun yang lalu pernah kita bahas wanita-wanita di Karbala. Bagaimana ada wanita-wanita yang ikut berjuang di Karbala. Malam ini saya membaca ayat dari surat Qasas ayat ke-10. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa masuk ke Karbala untuk kita membicarakan nasib para ibu di Karbala. Pernah kita bicarakan anak, sebelumnya wanita-wanita, sekarang khusus kaum ibu. Mereka orang, para ibu yang mengorbankan anak-anak mereka. Ayat yang saya baca ini terletak dalam surat Qasas ayat ke-10. Ketika Allah menceritakan bagaimana perasaan ibu Musa ketika mendapat perintah dari Allah untuk membuang anak bayinya. Jadi ini nanti kita akan pergi kaum ibu di Karbala melalui ibu Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini memang ceritanya diulang-ulang oleh Al-Quran dan cukup menarik untuk kita ingat selalu. Cerita Nabi Musa juga memberi kita spirit semangat supaya kita jangan pernah putus asa apapun yang kita hadapi. Kezaliman yang kita lihat, kemerajarelaan orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Ini jangan pernah kita melihat semua ini kemudian kita menjadi takut, kemudian kita menjadi pesimis, jangan. Karena di balik semua ini ada Allah yang Maha Mampu. Dengarkan saya kembali sekilas mengenai cerita Nabi Allah Musa, detik-detik dan saat beliau dilahirkan. Karena ini oleh Allah diabadikan dalam bermacam-macam ayat dan surat dalam Al-Quran. Pernah kita bahas karena kita pernah mengkaji Nabi Musa dalam Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Cuman kaitannya sekarang ingin kita pergi kepada ibu Musa. Tapi begini, Nabi Musa ini dilahirkan di tengah-tengah Fir'aun membunuh semua anak bayi yang lahir. Riwayat pernah menyebutkan Mus Fir'aun telah membunuh 20 ribu bayi, bayi lelaki. Karena setiap rumah, setiap daerah dikelilingi oleh pasukannya untuk menjaga siapa keluarga itu yang hamil. Lahir perempuan dibiarkan, lahir lelaki disembelih depan ibunya. 20 ribu udah dibunuh oleh Fir'aun. Yang dicari adalah Musa ini. Ibu Musa ketika hamil, Allah merahasiakan kehamilan ibu Musa sehingga tidak nampak sama sekali dalam bentuk perutnya. Dan beliau punya kawan namanya Al-Qabilah, kalau dalam bahasa Arab namanya bidan, biasa wanita yang menerima kelahiran, bidan. Suatu saat dia merasa mau melahirkan dalam perutnya ini. Dia panggil bidan yang kawan dia itu, datang bidan itu, dan bidan ini sudah banyak mendapat uang dari raja, dari keluarga Fir'aun, karena melaporkan sana yang lahir laki, sana lahir laki, dapat bayaran, dapat gaji dia karena melapor. Begitu dipanggil dia berkata, aku seperti mau melahirkan. Kata sang bidan, enggak pernah selama ini aku melihat engkau hamil, aku hamil. Dalam hati bidan, sebentar lagi aku akan dapat uang, melaporkan bahwa kalau dia melahirkan lelaki. Tidak lama ia membantu, lahirlah Musa. Allah mensifati Nabi Musa dalam Al-Quran ini, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku berikan kepadamu cinta dan kasih sayang dariku, sehingga setiap orang melihat Musa cinta pada Musa, senang. Sang bidan ketika lahir Musa spontan hatinya dipenuhi oleh senang dan senang dengan anak ini. Kemudian ia teriak, wahai ibumu, wahai kawanku, saudaraku, sebenarnya aku akan dapat uang kelahiran ini, tapi aku tidak tahu, spontan aku senang dengan anakmu yang baru lahirkan dan aku siap mati untuk bela anak ini. Wa alqaitu alaika mahabbatan
20 ribu sudah dibantai. Dan ini bidan masuk ke rumah ini ada yang lihat di sana. Akan datang sebentar lagi mereka. Supaya kita jangan pernah kecil hati dan pesimis dalam kehidupan. Apapun kegerakan orang-orang zalim ini, tapi Allah ketika ingin mendatangkan kemenangan, kemenangan semua di tangan Allah. Selesai, bidan cepat-cepat keluar. Ketika dia keluar tidak jauh, para prajurit melihat, kamu datang dari rumah itu pasti yang melahirkan. Dia bilang tidak. Datang mereka semua untuk memeriksa rumah ibu Musa. Begitu mereka datang depan pintu, ketakutan ibu Musa ini, diambilkan kain anak kecil baru lahir, dilemparkan di tempat satu tempat yang dianggap aman. Ternyata tempat itu adalah epan, tempat ia membakar roti. Tapi karena seorang ibu gak sadar karena ketakutan, anak ini bakal dibanting kalau ketahuan dimasukkan. Mereka datang, diperiksa semua rumah isi rumah, tidak ada. Kecuali melihat api sedang membara tempat roti. Setelah pasukan itu keluar, mereka merasa tidak ada. Mereka bertanya ibunya, kenapa bidan tadi datang? Kata ibu Musa, dia sahabatku, sering datang untuk bermain. Setelah mereka keluar, ibu Musa baru ingat berkata kepada kakak Musa bernama Maryam, di mana tadi adikmu? Kata Maryam, ibunya meletakkan. Baru dia teriak, ternyata diletakkan di atas api. Dan Musa tetap di atas api itu seperti Nabi Allah Ibrahim dalam api bardan. Wassalam. Datang perintah Allah untuk Nabi Musa melalui ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini aneh. Ada dua perintah, dua larangan, dua kabar gembira dalam satu ayat. Sekali lagi, supaya orang jangan pesimis, walaupun hidup di tengah-tengah orang zalim, masyarakat yang zalim, kalau kita masih bersama kebenaran, akan datang kemenangan, pasti. Ibu Musa, susui anakmu. Kalau kamu takut, lemparkan ke sungai Nil. Dua perintah, susui, takut, lemparkan, buang. Dua larangan, la takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Dua kabar gembira, inna radduhu ilaiki, kami kembalikan bayi ini kepadamu, wa ja'iluhu, kelak kami jadikan minal mursalin, jadi seorang rasul. Ibu Musa takut, letakkan tabut, letakkan di dalam seperti peti begitu, dibuang di sungai Nil yang deras. Apa arti seorang ibu di rumahnya menjaga anak kecil ketakutan atau dibuang ke sungai? Semua ini kan karena takut ketahuan Fir'aun, karena akan disembelih bayi ini. Tetapi ketentuan Allah, wahai yang percaya Al-Quran, percaya ketentuan Allah, percaya kekuasaan Allah, jangan pernah minder kalau melakukan kebenaran. Selagi bersama kebenaran, yakinilah kemenangan pasti akan datang karena Allah bersama kita. Bayi ini kemudian dibawa oleh peti sungai Nil begitu deras, persis berhenti ke tepi istana Fir'aun, sementara Fir'aun dengan istrinya sedang di istana di tepi istana. Ketika melihat, disuruh turun pengawal-pengawalnya, peti itu apa? Ibunya takut Fir'aun, oleh Allah dikirim anak itu ke rumah Fir'aun. Dibuka peti, seorang anak, spontan istri Fir'aun melihat, la taqtulu qurratu ainin li walak, jangan dibunuh, jadi buah hati kita ini. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Mereka takut membunuh 20 ribu bayi karena takut Musa. Sekarang Musa lahir bukan disimpan di hutan, tapi oleh Allah dikirim di istana Fir'aun sendiri. Karena yang mendapatkan ini, yang senang dengan anak ini, keluarga istana, istri Fir'aun, maka diumumkan semua wanita yang bisa menyusui bayi ini.
Semua datang berlomba, dapat gaji besar, menyusui bayi, anak istana. Tapi Allah berfirman, wa haramna 'alaihil maradhi'. Kami haramkan, bukan haram hukum, halal dan haram mengenai hukum syariat, tapi kami haramkan, kami cegah semua wanita enggak mampu menyusui Fir'aun. Setiap diberikan, Musa menangis enggak menolak. Sampai si Maryam kecil tadi berkata kepada salah satu mereka, ada seorang wanita yang saya tahu baik, mungkin dia bisa menyusui. Sampai akhirnya datang ibu Musa, begitu Musa mencium ibunya, spontan dia mau. Dan satu-satunya ibu mencium anak, menyusui anak kandungnya, mendapat gaji, cuman ibu Musa yang tadinya takut untuk melahirkan anak. Tetapi ketika Allah menceritakan dalam surat Qasas ayat 10, ketika peti itu pergi ke rumah Fir'aun, bagaimana rasa seorang ibu melihat anaknya yang ingin diselamatkan dari kekerasan Fir'aun justru pergi dan diambil oleh Fir'aun. Allah menggambarkan begini, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha wa in kadat latubdi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hati Fuad itu hati. Hati ibu Musa ketika tahu bahwa anaknya pergi ke, ternyata dibawa oleh ombak ke istana Fir'aun, hatinya kosong, enggak ada sesuatu di hatinya kecuali mikirin Musa saja. Ini seorang ibu ayyul ikhwah terhadap anaknya. Seorang ibu itu yang dipikiri anaknya, dia lupa semua dirinya. Dirinya yang lain dia lupakan. Asbaha fuadu ummi Musa farigha, kosong. Di hatinya tidak ada kecuali Musa. Bahkan karena dia takut bahwa anaknya pergi ke tempat Fir'aun itu, ingkadat latubdi, hampir dia teriak untuk berkata, itu anakku. Laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami kuatkan hati dia, dia akan bongkar, enggak kuat dia. Perah. Saya akan lewat dari ayat ini pergi kepada ibu-ibu di Karbala. Ibu Musa takut mengenai anaknya, tapi masih kembali anaknya. Coba sekarang pergi padang Karbala, mereka yang ibu-ibu yang takut mengenai anaknya, tapi anaknya enggak ada yang kembali. Semuanya dibantai depan para ibu itu. Sementara seorang ibu begini. Kita pernah bicarakan mengenai birrul walidain dalam kajian sini. Bagaimana seorang ibu ayyuhal ikhwah? Bagaimana kalau Al-Qur'an wajibkan kita bersyukur yang diceritakan ibu? Dengarkan surat Luqman, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayyal masir. Kami wasiatkan setiap seorang manusia kepada kedua orang tuanya, wasiat Allah untuk kita berbakti. Setelah menyebutkan biwalidayk kedua orang tuanya, sekarang yang disebut oleh Allah yang haknya paling besar dan kecintaan kepada anaknya yang paling besar, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah di atas semua kelemahan. Enggak ada orang mampu membawa 9 bulan kecuali seorang ibu. Kita suruh bawa barang satu on saja dua hari enggak mampu. Hadhil um 9 bulan mengandung anaknya dalam kondisi yang parah. Wahnan dha'fan ala wahnin ala dha'f. Ada kan seorang ibu kalau sudah mengandung enggak bisa lihat matahari, kena infus enggak bisa makan, tumpah sana tumpah sini, wahnan ala wahnin. Karena itu ketika seorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak untuk saya agungkan, saya hormati, saya berikan haknya? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Ibu tiga bagian. Ummaka. Ummak. Kenapa mendapat kewajiban yang lebih besar? Karena kecintaan ibu pada seorang anak begini. Asbaha fuadu ummi Musa farigha.
Orang Jawa pernah membawakan peribahasanya, kalau anak jatuh ke sumur, ibu enggak pakai cari tangga, langsung ibu loncat ke sumur untuk menyelamatkan anaknya, biar dia mati, yang penting anaknya selamat. Ibu, dia siap lapar, yang penting anaknya makan. Dia siap tidak ganti baju, yang penting anaknya tampil baju yang indah. Dia siap enggak minum, yang penting anaknya minum. Dia siap sakit, yang penting anaknya sembuh. Ibu, hadhihi al-um. Karena itu Allah kemudian jadikan surga itu di bawah telapak kaki dia. Apa yang pernah kita ingin raih di dunia ini? Kesuksesan, harta, tahta, semua kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan surga enggak ada nilainya. Sementara surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena besarnya seorang ibu. Pernah ada seorang ibu membawa anaknya datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah enggak di rumah saat itu. Rasulullah enggak di rumah, keluar rumah. Minta sesuatu. Istri Rasulullah melihat di rumahnya enggak ada apa-apa, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kurma, satu kurma. Dikasihkan. Sang ibu itu mau makan, lihat anaknya gini dibelah dua. Dikasihkan anaknya tuh separuh kurma itu. Dia senang melihat anaknya lahap makan. Tinggal separuh, dia juga lapar. Melihat anaknya masih kurang, dikasihkan anaknya sekali. Dia keluar dari rumah itu enggak makan sesuatu. Ketika Rasulullah pulang, diceritakan oleh istrinya, tadi ada wanita begini-begini dalam kondisi dia lapar, tapi kurmanya semua dikasihkan anaknya. Alangkah rahmatnya hati seorang ibu. Rasulullah kemudian mengatakan, beliau bersabda, lallahu arhamu bi'abdihi minal ummi bitifliha. Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Artinya apa? Rasulullah bawa gambaran bahwa Allah memang rahmat mutlak, tetapi seorang ibu begitu juga dahsyatnya rahmatnya. Kalau dia punya sesuatu, anaknya siap mati, yang penting anaknya sehat. In kadat latubdi, katanya Allah mengenai hati ibu Musa, hampir dia teriak, ini anakku, karena hatinya sudah enggak ada lagi illa Musa. Kita kalau sudah melihat begini, coba sekarang kita melihat para kaum ibu di Karbala. Dan kita akan akhiri melihat Ummul Masaib, ibunya semua musibah, yaitu Zainab, pendamping Imam Husain salamullahi alaihima. Iwal ikhwah, ibu Musa, ibu seorang nabi, mendapat perintah dari Allah, mendapat kabar gembira akan kembali anakmu dan semuanya. Tetap ketika Allah menceritakan mengenai seorang ibu ini, wajar dan sangat layak kalau dia sedih, sangat memikirkan anaknya. Ada beberapa ibu di medan Karbala yang melihat anaknya dibantai, melihat anaknya dahaga, melihat anaknya di depan anaknya, melihat bahwa ia melihat ayah anak ini dibantai, dan anaknya melihat. Ada, saya akan lewat beberapa saja. Ada Ummu Wahbin, kita masih ingat ibunya Wahab. Wahab ini orang Kristen yang masuk Islam dalam perjalanannya Imam Husain menuju Karbala. Dia yang baru kawin, dia dengan istrinya dan ibunya, disebut Ummu Wahab. Begitu melihat Imam Husain, spontan dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam, kemudian ingin membela Imam Husain. Kata sang ibu, anakku, belalah putra Fatimah. Aku tidak rela kalau kamu enggak bangkit membela ini. Kata istrinya, kematian baru, kenapa engkau akan menghabiskan nyawamu? Kamu masih muda, kita masih perlu hidup. Mulai bicara banyak istrinya. Kata ibunya, anakku jangan dengarkan istrimu, pergilah, bela. Ummu Wahab kemudian
memerintahkan anaknya untuk pergi bertempur, menghadaplah anak ini Wahab kepada Imam Husain, minta izin, diizinkan berangkat, mulai membunuh beberapa orang, kembali ke ibunya, ibuku, sudahkah engkau rela melihat aku membela putra Fatimah, putra Muhammad? Belum. Aku tidak rela sebelum engkau gugur wafat syahid di hadapan putra Fatimah. Putraku, gugurlah supaya wajahku menjadi putih di hadapan ibu ibu Husain Fatimah Az-Zahra. Tampil. Di tengah-tengah tampil kedua, istrinya ikut. Dikembalikan oleh Wahab, tadi kamu melarang aku. Dia bilang, aku tidak mampu, terputus-putus hatiku ketika aku mendengar teriakan Husain, ketika ia berkata, oh alangkah sedikitnya pembela kami, adakah yang ingin membela kami, aku ingin gugur juga bersamamu wahai suamiku membela putra Fatimah. Imam Husain teriak, kembalikan wanita itu, kembalikan cepat. Gak lama gugur Wahab, dibawa, diseret jenazahnya ke tempat musuh, dipenggal kepalanya, dilemparkan kepalanya ke kerombolan, kemana, ke pasukan Imam Husain, diterima oleh istri dan ibunya. Ibunya mengelus darah dari kepala anaknya sambil berkata, selamat datang pahlawanku, engkau telah memutihkan wajahku depan ibu Husain Fatimah Az-Zahra. Ini ibu Wahab. Pertanyaannya, ini adalah seorang ibu yang biasanya ibu itu siap untuk dia yang mati, jangan anaknya, tetapi dalam peristiwa Karbala untuk menegakkan kebenaran, ibu yang hatinya tidak ada sesuatu kecuali anaknya, ada lagi yang lebih agung dari anaknya, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lihat, ada seorang bernama Sa'id bin Murrah At-Tamimi. Dia tinggal di Basrah. Antara Basrah ke Karbala ini lebih 400 kilo jauh. Dia umur 19 tahun dan baru kawin. Dia mendengarkan ada surat-surat Imam Husain ke beberapa kabilah di Basrah yang memanggil mereka untuk bergabung. Karena Imam Husain mulai keluar dari Madinah, ketika sampai di Mekah, mulai Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu di Mekah, itu beliau nulis surat ke beberapa penjuru untuk datang membela beliau. Tahu-tahu di hari kedua perkawinan dia, di pagi hari, dia berkata, Sa'id, kepada ibunya, ini sang ibu, jauh, bukan di padang Karbala, tapi punya kaitan dengan Karbala. Dia berkata, ibuku, mana pedangku dan mana kudaku? Aku ingin pergi. Putraku, kemana engkau? Udah enggak kuat aku. Aku ingin pergi. Sebentar, kamu manten baru. Ajak bicara yang enak istrimu, panggil istrimu. Ajak bicara yang enak. Enggak ada waktu, ibu. Tengah-tengah datang istrinya. Suamiku, mau kemana engkau? Kata Sa'id, aku akan pergi menuju kepada orang yang lebih mulia dariku, darimu, dan dari semua kita. Ibunya teriak, ilaman, kepada siapa putraku? Kepada Husain bin Ali. Kepada Imam Husain yang telah memanggil sekarang. Ibunya spontan membuang apa yang dipegang. Kamu akan pergi kepada Husain? Iya. Kata ibunya, putraku, bukankah aku yang mengandung engkau selama 9 bulan? Benar, kata Sa'id. Bukankah aku yang memiara engkau semenjak kecil sampai besar? Benar, kata Sa'id. Bukankah aku memberikan semua ini kepadamu? Benar, dan aku tidak akan melupakan kebaikan dan jasamu, wahai ibuku. Kemudian ibunya menangis. Kalau begitu, aku minta satu permintaan kepadamu. Kata Sa'id, mintalah. Permintaanku hanya satu, wahai anakku. Kalau engkau berjumpa dengan Husain, sampaikan salamku untuknya dan mintakan aku syafaat agar kelak aku masuk surga dengan syafaatnya. Dia ambil pedangnya, naik kuda, dia berangkat. Tidak pakai berhenti, perjalanan jauh berhari-hari.
Sejarah mencatat dia sampai di Karbala itu dengan cara dia mengambil tempat-tempat yang enggak bisa, yang kan banyak tempat sudah dikepung itu. Sampai dia persis 10 Muharram sampai Said. Begitu Imam Husain mengatur barisannya yang sedikit itu, Said datang dengan nampak dari jauh padang. Begitu mendekat, Imam Husain teriak, "As-Said, apakah engkau Said?" Kata dia, "Naam, wahai cucu Rasulullah." Ia turun dari kudanya, kemudian dia pergi ingin mencium kaki dan tangan Imam Husain. Dalam perjalanan menyunjuk Imam Husain, Imam Husain berkata, "Apa kata ibumu, wahai Said?" Kata Said, "Ibuku menyampaikan salam kepadamu dan mohon syafaatmu agar mampu masuk ke surga." "Said, ibumu bersama ibuku kelak di surga." "Ibu." Said turun, cium tangan Imam Husain. Kemudian beliau berkata, "Izinkan aku ya Imam Husain ke kemah para wanita untuk menyampaikan salamku pada putri-putri Rasulullah." Imam Husain memberikan di depan kemah yang menyampaikan salam, "Wahai putri-putri Rasulullah, aku datang untuk membela cucu Rasulullah." Zainab teriak, "Siapakah engkau?" "Aku Said." Siti Zainab berkata, "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu." Ada ibu semacam ini. Lihat Laila, ada Ummi Wahab, ada Ummu Sa'id, ada Laila. Laila ini ibunya Ali Al-Akbar, anak Imam Husain yang wajahnya persis wajah Rasulullah. Suaranya suara Rasulullah. Imam Husain menikmati kalau Imam Ali Al-Akbar itu azan, sangat menikmati. Suaranya suara Rasulullah. Seluruh keluarga Bani Hasyim kalau rindu Rasulullah melihat Ali Al-Akbar. Ada orang Kristen masuk Islam, datang pada Imam Husain. Dua versi riwayat, salah satu versinya macam ini. "Aku masuk Islam langsung di tangan datukmu wahai Husain. Apakah engkau hidup di zaman datukku? Aku mimpi melihat datukmu dan spontan aku tertarik dengan ketampanan wajah datukmu dan segala yang kupandang dengan cahaya yang ada. Aku masuk Islam dalam mimpiku itu, langsung masuk Islam di tangan datukmu Muhammad. Dan sekarang aku ingin ucapkan dua kalimat itu di hadapanmu karena engkau cucu Muhammad." "Kamu masih ingat wajah datukku?" kata Imam Husain. "Benar, tidak pernah akan kulupakan wajah itu sepanjang kehidupanku." Aliul Akbar masih umur kecil, 8 atau 10 tahun, dipanggil dari dalam, suruh masuk. Bahkan dalam satu riwayat suruh nutup dulu wajah itu. Ketika dibuka oleh Imam Husain, "Apakah kamu ingat wajah ini?" teriak si Kristen. "Demi Allah, ini wajah Muhammad yang kulihat, Aliul Akbar." Karena itu ketika beliau tampil, Imam Husain angkat tangan, "Ya Allah, saksikanlah yang tampil sekarang ini, seorang yang wajahnya, akhlaknya, budi pekertinya, fisiknya, cara bicaranya, semua mirip Rasulullah. Dan kami kalau rindu Rasulullah melihat anak ini." Aliul Akbar tampil. Pasukan mereka, musuh-musuh Allah, enggak tahu yang tampil ini Ali bin Abi Talib atau Ali putra Husain, karena beliau memiliki kepandaian dalam perang seperti datuknya Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba Imam Husain berdiri mundur kembali di depan kemah, melihat putranya sedang duel. Dari kemah itu Laila, ibu, melihat Imam Husain berubah wajahnya. Dia teriak, "Aba Abdillah, apakah ada sesuatu yang membahayakan terhadap putraku?" Imam Husain berkata sambil menangis beliau, "Iya, ada seorang Ibn Ghanim yang sedang maju, Bikr Ibn Ghanim. Orang ini berbahaya. Pergilah kamu ke kemah, doakan agar anakmu diselamatkan. Kamu seorang ibu dan doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah." Perhatikan, "Kamu seorang ibu dan doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah." Kembali ke kemah, sujud sambil menangis. Dia mohon kepada Allah, "Lailah, ya Allah, demi Abi Abdillah, kesendiriannya di padang Karbala ini, kembalikan putraku kepadaku sebagaimana engkau mengembalikan Yusuf pada Yakubnya." Sambil cucuran air mata. Tidak lama subhanallah, Ali Al-Husain, Ali Al-Akbar
mampu membunuh Ibn Ghanim, Bikr ibn Ghanim. Gugur. Setelah digugur, wafat, Ali al-Akbar kembali ke Imam Husain untuk berkata, "Ayahku, adakah setetes air? Aku dahaga." Kata ayahnya, "Sabarlah anakku, sebentar lagi datukmu akan memberikan kamu minuman yang kamu enggak akan dahaga sepanjang kehidupanmu. Siap-siap mau kembali dipegang oleh Imam Husain, jangan kembali terlebih dahulu. Berpamitlah kepada ibumu, tadi sedang mendoakan engkau." Kembali Ali al-Akbar turun depan kemah Sukaina. Sukaina masuk, Laila memberitahu Ali al-Akbar. Ali al-Akbar turun dari kudanya, masuk ke kemah, dilihat Laila masih sujud menangis mohon kepada Allah. Seorang ibu, ayyuhal ikhwah, ibu. Asbaha fuadu ummi Musa farigha, isi hati ibu itu anaknya. Begitu mendengar Aliul Akbar bangun, Laila dipeluk sambil menangis. Laila, Aliul Akbar pun memeluk ibunya, kemudian ia berkata, "Allahu Akbar, ibuku, lihatlah kemah-kemah sebelah ini. Setiap wanita ada yang kehilangan suaminya atau ayahnya atau anaknya. Ibuku, tidakkah engkau bangga kalau aku gugur bersama ayahku? Tidakkah engkau akan kamu bangga ketika ketemu datukku Fatimah, kamu berkata, 'Oh Fatimah, aku tebuskan putraku demi putramu.' Bergembiralah ibuku." Sepontan ibunya memeluk lebih erat, "Benar engkau wahai putraku, pergilah dan putihkan wajahku di hadapan datukmu Fatimah." Ibu, ibu yang mencintai anaknya, tidak ada lagi di dunia kecuali anaknya, tetapi ada kecintaan Allah, Rasulnya, perjuangan Ahlul Bait itu harus di atas segalanya. Lihat Rabab, Rabab istri Imam Husain, Laila istri Imam Husain, ibunya Ali al-Akbar, Rabab istri Imam Husain, ibunya Abdullah Radhi, anak yang umur 6 bulan itu. Udah enggak mampu menyusui lagi. Kering, enggak ada air mulai tanggal 7. Sementara anak bayi ini pun sudah enggak minum air, kering bibirnya. Pucat. Imam Husain melihat semua keluarganya telah gugur. Rabab memberitahu Sukainah untuk pergi ke beberapa kemah, mungkin anak ini dapat setetes air. Sukainah pergi ke Zainab. Zainab mengatakan, "Tidak ada lagi air, tapi coba kita mencari." Enggak ada air. Zainab kemudian pergi ke Rabab, diambil anaknya. "Biar aku berikan kepada ayahnya Abi Abdullah." Imam Husain membawa. Ayol ikhwah, perhatikan, ibu Musa melepaskan peti bagaimana Musa di dalam dan terus dilihat memerintahkan anaknya. Sekarang coba lihat Karbala, Rabab melepaskan anaknya diberikan kepada Zainab, Zainab diberikan kepada Imam Husain, dan tetap Rabab dari kemah melihat Imam Husain membawa anak itu. Di hadapan umat ini Imam Husain berkata, "Kalau kalian memerangi kami para lelaki, ayo kita berperang. Tapi apa salahnya anak ini? Kalau kalian tidak memberikan kami air, jangan berikan. Tapi apa salahnya anak ini? Tolong anak ini berikan setetes air." Rabab melihat, melihat bagaimana Imam Husain mengangkat anaknya ini. Mungkin mereka itu kemudian iba, kesian melihat anak kecil bergemetar, kering. Seperti ibu Musa melihat peti ini pergi kemana. Tapi ibu Musa masih melihat Musahnya kembali. Tapi lihatlah Rabab, begitu Imam Husain mengangkat anaknya, mereka tidak memberikan air, tapi mereka melepaskan anak panah pergi ke leher mungil itu, masuk dari kanan keluar ke kiri, dan langsung anak itu umur 6 bulan dalam genggaman Imam Husain ketika kena panah, dia jingkat, dia keluarkan tangannya. Setelah beliau keluarkan tangannya, langsung syahid mati dalam pangkuan Abi Abdullah.
diambil panah itu, diambil darahnya, dilempar ke atas dan tidak ada yang turun. Ibu Musa farigha, habis hatinya kosong, tidak ada kecuali Musa, dan dia lihat pergi kemana pedi ini. Rabbah pun habis hatinya, tidak ada kecuali mengingat Abdullah radhi, tetapi Musa masih kembali kepada ibunya dengan jaya. Abdullah radhi tidak kembali. Ibu, apa yang kita bayangkan kalau malam 11 ketika kemah-kemah telah dibakar, kepala berserakan, padang Karbala menjadi merah dengan darah, sisa-sisa kemah yang ada di malam itu, Siti Zainab menyandarkan badannya, dikelilingi anak-anak kecil, semua menangis. Siti Zainab duduk memeluk semua anak-anak kecil ini dalam kondisi yang sangat-sangat capek. Siti Zainab dalam saat itu beliau tertidur. Ada orang begitu letih capek tertidur. Ketika ia tertidur, ia melihat ibunya Fatimah datang. Ibu Fatimah, seorang ibu, ayol ikhwah, ibu. Siti Zainab berkata, "Ummah, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada keluargamu, anak-anakmu?" Kata Siti Fatimah, "Oh Zainabku, jangan engkau menambah aku sedih. Demi Allah, tadi aku menyaksikan ketika mereka memisahkan jasad dengan kepala Husain, wahai anakku." Seorang ibu menyaksikan, ibu. Tapi kemudian kata Fatimah dalam mimpinya, Zainab berkata, "Tapi Zainab, sekarang cepat-cepat carilah Azizatum Husain. Carilah anak kesayangan Husain." Siti Fatimah bangun, dicari. Siapa yang tidak ada? Ternyata Ruqayyah yang tidak ada. Dicari oleh Siti Zainab dengan Sukainah kemana-mana di padang Karbala, begitu banyak jasad darah. Ternyata Ruqayyah sedang memeluk jasad ayahnya yang tambah kepala itu. "Assalamualaikum ya Aba Abdillah." Lihatlah Zainab, ayyuhal ikhwah. Zainab ini anaknya juga gugur, tapi enggak pernah menceritakan anaknya. Yang diingat cuma Husain. Seperti yang saya sampaikan tahun lalu ketika kita bahas ada bahasa cinta dalam di Karbala. Coba ingat kembalilah. Kalau tadi kita mengingat ibu Musa, sekarang ingat ibu Ismail, Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar itu dengan Siti Zainab ada banyak kemiripan. Siti Hajar hijrah, diajak oleh suaminya Ibrahim hijrah, meninggalkan kotanya, daerahnya, sanak keluarganya, dan kemudian bertinggal di tempat yang gersang, fi wadin ghairi dzi zara. Siti Zainab hijrah dengan suaminya Ibrahim, meninggalkan kotanya, tinggal fi wadin ghairi dzi zara, tempat yang gersang. Perhatikan, Zainab pun hijrah dengan saudaranya Imam Husain, meninggalkan kota Madinah, pergi ke Mekah, dari Mekah pergi ke tempat sampai ke Karbala. Tapi Zainab bukan tinggal di tempat yang gersang. Zainab tinggal di tempat yang penuh dengan ceceran darah dan kepala. Hajar bertempat tinggal fi wadin ghairi dzi zara. Zainab bertempat tinggal di hadapannya adalah darah dan kepala-kepala suci. Kedua, Hajar keliling dari Safa Marwah, lari menyari untuk putranya Ismail air. Sementara memang di tempat itu tidak ada air, gersang. Sehingga Hajar kelak lari dari Safa dan Marwah sambil teriak menangis mencarikan air, karena memang tidak ada air.
Zainab pun keliling mencari air padang Karbala, sementara di hadapan beliau sungai Furat begitu banyak air, tapi dilarang, gak diberi setetes pun. Berbeda orang dahaga tidak melihat air sama orang dahaga melihat air. Salamullahi ala Zainab. Ketiga, Hajar sedih menangis kepada Ismail karena takut Ismail akan mati kehausan. Nangis Hajar. Larinya Hajar bainas Safa wal Marwa mencarikan air untuk Ismail ini sangat-sangat sedih, takut kalau sampai Ismail nanti mati dalam keadaan dahaga enggak mendapatkan air. Salamullah ala Zainab. Zainab juga sedih. Untuk Zainab sedih di padang Karbala, tetapi sedih bukan takut kalau mereka akan mati enggak mendapatkan air, tapi Zainab sudah sedih karena semua kekasih keluarganya telah gugur dalam keadaan dahaga. Hajar masih takut Ismail mati dalam keadaan dahaga. Zainab sudah menyaksikan anaknya, abangnya, keponakannya, seluruh keluarganya telah mati dalam keadaan dahaga. Salamullah ya Zainab. Hajar melihat, Hajar sangat terpukul melihat bagaimana Ismail dalam keadaan dahaga, teriak-teriak Ismail. Hajar sabar sambil mencari dan menangis. Allah berikan kepada Ismail adalah zam-zam yang Allah jadikan airnya penuh dengan berkah. Hajar sedih, Hajar hatinya terputus-putus melihat Ismailnya dalam keadaan dahaga, tapi dia sabar sambil mencari sampai akhirnya diberi oleh Allah zam-zam. Zainab dengan penuh hatinya hancur membawa Abdullah Radhi kepada Imam Husain untuk mendapatkan air, tetapi Ismail mendapatkan zam-zamnya. Abdullah Radhi bukan mendapatkan air tetapi mendapatkan anak panah dari leher kanan keluar ke leher kirinya. Salamullahi ala Zainab. Salamullahi ala Zainab. Hajar pindah. Hajar ketika hijrah pindah dengan suaminya Ibrahim ke tempat Baitullah, tempat yang aman, Baitullah, udkhuluha bisalamin aminin, di tempat Ka'bah, samping Ka'bah di rumah Allah. Hijrah, Hajar hijrah dengan suaminya ke tempat yang aman yaitu Baitullah, sementara Zainab hijrah dengan rombongan para tawanan keliling ke 40 kota dalam keadaan kehinaan dan cambukan. Salamullah ala Zainab. Siti Hajar melihat apa yang terjadi pada Ismail, kemudian Siti Hajar lari ke sana kemari dalam keadaan gelisah dan takut dan sedih, tetapi Siti Hajar menerima semua ketentuan Allah, menerima ketentuan Allah. Zainab di padang Karbala melihat semua yang dibantai, kepala-kepala ponaan, darah berceceran. Zainab bukan hanya menerima ketentuan Allah, tetapi Zainab bahkan melihat bahwa ma ra'aitu illa jamila, ketentuan Allah bukan cuma diterima, tapi beliau berkata ini yang terindah. Salamullah ala Zainab. Banyak kaum ibu di Karbala ayol ikhwah, ibu yang begitu mencintai anak, ini yang perlu kita tanam dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai seorang ibu, menghargai kecintaan ibu dan membalas. Tapi di waktu yang sama kita belajar bahwa kecintaan itu memang kita berikan kepada yang paling berhak menerima cinta, bahwa cinta seorang ibu harus kita berikan, tapi apabila berkaitan dengan agama Allah, maka kita akan pergi kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi.
kalau masih ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, atau suami-suami kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, harta benda kalian, rumah-rumah tinggal kalian, kalau semua ini masih kalian lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saat kehancurannya. Karbala bawa contoh seorang ibu yang begitu mencintai anaknya, hatinya kosong kecuali anaknya, tetapi demi perjuangan dia serahkan semua itu untuk Allah. Ma ra'aitu illa jamila. Karena itu Siti Zainab begitu melihat jasad saudaranya telah dipisah dengan kepala, dengan berlumuran darah, beliau peluk jasad itu dan beliau usaha untuk mengangkat, kemudian beliau berteriak sambil berkata, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban, ya Allah terimalah ini pengorbanan dari kami. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.